Latar belakang lahirnya album Christmas with Billy Simpson itu karena memang dari dulu saya sangat-sangat suka dengan momen akhir tahun, yaitu Natal. Di Natal itu kan selalu ada good memories. Di sana musik-musiknya sangat-sangat ikonik, sangat-sangat Natal. Jadi sebisa mungkin kita buat albumnya agar Natalnya kerasa dan orang benar-benar merasakan bahwa mereka udah mau masuk ke tahun berikutnya, ke akhir tahun. It's just this kid has such a huge heart. Dia punya hati yang buat saya sangat luar biasa, jarang ditemukan. Meskipun dia punya bakat yang luar biasa, tetapi anak ini tetap Billy. That's what I love about him. Karena dia nggak pernah mencoba untuk menjadi orang lain other than himself. Dia benar-benar cuma jadi Billy aja. And that's what I really love about him. Dan saya seperti kayak kakak buat dia. And I'm just glad, I'm so grateful kalau saya bisa menjadi bagian dari this Christmas project. I believe that it is time to start a new, a better storyline. Bahwa kita semua harus percaya bahwa Natal, momen Natal itu merupakan momen terbaik untuk kita bisa memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, yaitu kisah cerita kehidupan yang lebih baik untuk waktu kedepannya.